pengawasan itu sama dalam hal kita taat asas. Satu itu taat asas dalam hal waktu bangun dalam pendistribusian ke TPS-TPS atau ke lokasi-lokasi yang akan tuju. Kedua itu taat pada jumlah, taat jumlah barang yang dikirim ke TPS atau ke daerah-daerah. Dan selanjutnya itu adalah taat jumlah barang. Maksudnya jumlah barang di sini bahwa KPU Kabupaten Bogor itu harus memastikan bahwa yang dikirim dalam hal barang-barang tersebut ke bawah itu perlengkapan pilkada pada tahun 2018 itu sesuai dengan surat keputusan 305 garing KPU Republik Indonesia. Panwascam supaya nanti teman-teman Panwas dapat mengawasi proses.